Assalamualaikum. Setelah sekian banyak makanan yang direview, akhirnya berasa ada sedikit ruang di perutku untuk memakan roti ini. Ini roti lembutnya Kak Li dari Donat Yums. Ya gede banget ya. Ini cuma 20.000 loh. Lihat nih. Ya Allah. Mari kita coba. Cuci tangan ya. Besok kasih aku pisau rotinya ya, aku nggak punya. Wah 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 wah. Wah wah wah. Oke, ini penampakannya toppingnya. Wow. Namanya roti lembut ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya nih, topinya nih, tebal. Oke. Lembut. Sampai kempes dimakan. Ini isiannya keju sama meses ya. Buat buat yang tahu ya, kali ini yang punyanya Donat Yums itu yang pakai Z, kalau gak salah di Facebook namanya Putri Li, Putri LEE yang punya Donat Yums. Dulu juga aku udah pesen donatnya beberapa kali, tapi mungkin karena ada kemalangan kemarin jadi Kak Li agak vakum sebentar, jadi ini baking perdana dia lagi setelah kemalangan. Semangat kakak. Enak, woy. Selembut itu. Ya, aku penasaran sih. Ini kan baru diantar ya. Pengen lihat besok masih selembut ini enggak? Karena semalaman. Lihat kan dalamannya, toppingnya tebal. Yang kedua, biar puas, biar gak kebawa mimpi. Wow, yang di tengah nih kelihatan banget ya toppingnya. Mengeluarkan. Bima, Bima, ibu ada roti coklat. Mau? Bima? Ya ibu? Hey. Panggil Bima. Bima, Bima, ibu makan roti Bima. Roti coklat nih mau? Hey. Diminta. Kali aku baru pertama kali sih nyoba ini. Enak. Lembut banget.
keren. Ini kalau toppingnya lebih banyak nih, misalnya ada yang nanas, aku ordernya juara. Semangat kakak, semangat bangkit. Udah ya, mau lanjut makan dulu, rebutan sama Bima, sama ayahnya. Assalamualaikum. Ayo dimakan. Eh Allah, hati-hati, hati-hati. Enak kali. Oke, sini lah, sini. Ya. Oke. Okay. Ya Allah, kuenya cheers. Cheers. Enak kali. Bima suka? Potongan keberapa, Bima? Bim, lihat ibu. Minta tambah terus. Tambah terus. Gimana cheers? Cheers. Giginya, lihat gigi. Giginya coklat. Enak? Cheers.